Golem. Terkenal dalam cerita rakyat Yahudi, golem paling sering digambarkan sebagai makhluk yang diciptakan dari benda mati seperti tanah liat atau lumpur, yang kemudian dihidupkan untuk tujuan tertentu. Misalnya, dalam beberapa cerita, golem dibuat untuk bertahan dari serangan antisemit yaitu kebencian dan diskriminasi terhadap orang Yahudi. Menurut legenda, golem sangatlah patuh dan akan mengikuti perintah secara tepat. Jadi, penciptanya harus berhati-hati dengan apa yang mereka minta.